Kata orang lah, bro. You got a friend in me. You got a friend in me. Eh, what's up, Mabro? Apa kabar semuanya? Halo, Mabro. Jadi kali ini Ocha bakal mau pakai senjata AK-117 nih, Mabro. Ya bener, kalau Ocha nih AK-117 ini di season ini meta nih, Mabro. Wah, gokil sih. Ya, Ocha udah pakai di scrim ya, Mabro. Ocha tes di SND, mode control, walaupun di ranked ya, mode control itu belum ada, Mabro ya. Cuman kalau buat main mode hardpoint itu, pelurunya kayak cepet abis deh. Kalian ngerasain gak sih? AK-117 ini peluru cepet abis banget. Ya, mungkin karena fire rate-nya yang kenceng, Mabro ya. Tapi, serius, instant kill banget pakai AK-117 cara sainnya. Bahkan pernah di saat-saat tertentu Ocha pakai MAC-10 dan musuhnya AK-117 Ocha kalah battle depan-depanan. Padahal jaraknya deket loh, Mabro ya. Asli sih menurut Ocha, kalian tuh harus coba nih AK-117 ya. Jangan pakai kilo mulu ya kan. Jangan pakai AR M13 mulu ya. Coba dulu nih AK-117 ya. Tapi menurut Ocha buat long range-nya kurang. Ya, attachment-nya sih bisa diatur sih kalau soal long range-nya, Mabro ya. Kalau attachment Ocha ini kayaknya lebih ke middle range deh bagusnya, sama short range-nya, Mabro, karena open scope-nya bakal cepet nih. Ntar Ocha bagiin gun split-nya, oke? Jadi kalian nonton Ocha dulu sampai habis ya. Jangan di skip, Mabro. Yuk, kita langsung main ranked. Yo, Mabro, Ocha udah di dalam game. Yuk, mari kita santap nih ya. Darah-darah musuhku ini, Mabro. Kita sih paham aja, coy. Nice, nice Brody, mantap. Ah, ini main lorong-lorong sini enak loh, Mabro. Orang-orang tuh pada jalan ya kan, asal-asal jalan, tembak ketembak. Full kan, parah men, sangat instant kill sekali. Oh. Ini ada yang siap-siap nih. Kedua, mantap kan? Hai, mantap kena konku. Hey, ini pokoknya buat short range, middle range enak banget, ma bro. Oh, kita open jalan ya. Woi, aish, map. Harusnya kau cak keluarkan air strike, Mabro. Reloadnya lama sih, tapi ya masih worth it lah. Kita gas lagi. Kau cak keluarkan air strike. Jangan lupa injak mah, bro. Woi! Mantap. Hei, ada pembacak. Untung aja udah ngerestep. Dasar tuh orang, asal main aja dia mah, bro. Wow, peluru Ocha habis. Ocha sudah. Oh, ada AK-117 ya. Orang-orang sudah pakai AK-117 memang ya. Mantap. Keluarkan airstrike lagi. Kita coba nih attachment abang-abangnya. Wih, abang-abangnya gak pake suppressor ya. Abang-abangnya harusnya pake suppressor, bray. Kenapa gak pake? Kita ngendok. Karena ini adalah senjata support. Mantap. Offensive UAV. Ini berat banget ini AK-117 nya. Kamu harus nonton Ocha DZ nak, untuk mendapatkan attachment terbaik CODM. Ah!
banget, bro. Ah! Aduh, mah, bro. Hai. Nice. Rata langsung, mah, bro, ya. Wah, gokil sih. Kalian harus pakai AK-117 sih menurut Ocha, oke? Yo, mah, bro. Sekarang Ocha main search and destroy, ya. Kita kasih paham nih, mah, bro. Seperti Ocha bilang, AK-117 ini worth it buat... Sabar, Pak, sabar. Oh. Worth it buat main SND mah, bro. Dibanding hard point. Ayo, bro, phantom. Nice. Sangat rekomend. Enemy contact. What? Satu orang lah, bro. 5 orang. Ya, disampaikan gak tuh? Padahal kan Ocha mau clutch ya, kawan. What? Dibokong? Kok orang demen banget gitu loh? Hai. Oh, aku kira ada orang mau belakangnya. Sini ada nih. Oh, sakit banget kan? Parah, men. Kita langsung plain cepet saja ya, kan? Sniper. Perhatian lagi. Pas. Get down, sniper. Ayo, 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 mau kemana? Nah, mau kemana lo? Ya. Ya. Aduh, ada aja ada orang-orang ini ya, Mabro ya. Mantep deh. Jadi ini Mabro attachment atau gunsmith yang Ocha pakai ya. Di antaranya monolith suppressor, light barrel, no stock, Ocha laser tactical, dan 40 round extended magazine. Nah ini sih menurut Ocha cocok buat player-player point man, rusher, atau player support yang tidak suka senjatanya terlalu berat gitu ya. At least masih bisa buat lari lah, dan nge-scope-nya juga masih cepet gitu. Tapi kalau kalian merasa recoil-nya itu nggak stabil ya, kalau battle di long range-nya diganti aja nih, light barrel-nya diganti marksman. Dah gitu aja, simple, mabro, oke? Okay? Iya udah mabro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini. Makasih udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian, dan jangan lupa subscribe serta aktifkan loncengnya ya, mabro ya. And yep, see you, mabro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.